Ini ada sudah no mas kulupannya ini untuk dicek itu kadung lungguh aku saya tuh enak paling enak tuh gini kan dia makan ada yang rekamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi kan kan. Ini hari itu sore hari, saya baru aja bangun tidur tadi ketiduran karena ngantuk banget tadi malam tuh. Saya nggak bisa tidur, terus jam 2 itu udah keburu bangun karena gebres-gebres nggak tahu kenapa. Atau ini mungkin kalau di sini tuh musimnya musim batok kan kan ya, bukan musim sayuran atau jagung atau apa, tapi hari ini tuh musimnya musim batuk. Dan itu tadi baru aja kedatangan tamu, cuman waktu tamunya datang enggak saya konten. Ya gimana ya, masa setiap ada tamu harus dikonten. Tadi tuh Makinem ada ya. Oh Makinem, Makinem kembarane. Oh Makinem, Makinem baru aja pulang karena ini tadi tuh mampir ini sama Mak Nidhi sih ya. Kan mesti nyekar toh lek rene mesti nyekar. Heeh, nyekar. Iki diparani ae ning kuburane. Heeh, Mbak. Kok disiksian karo Toni ta? Karena di kuburan tuh ada uangnya di selalu ditinggali uang kan. Kadang 20, kadang 5, enggak mesti. Masa 25 barang? Heeh, iya. Sampe ndang rono. Ndang rono. Berarti loro berarti. Loro kabeh. Berarti 50. Ora mesti 10 apa 5 maksudnya apa kucingnya nek tak loro ya mesti sakit sik aku itu. Tuh kan kucingnya manja lah sama saya tuh. Tuh. Pangkat dipepet ah aku jalan. Gumun aku. Oh, tuh. Dan ini kondisinya tuh sore hari kan kan tuh. Wih, mantap baru aja hujan ini tadi. Apa itu namanya gunungnya berkabut. Ugong-gong tambe kopi kok. Masuk ke dalam rumah kawan. Ini masih bersembersan karena baru aja ada tamu. Ini masih belum disikek-sikeki. Aku ki ngerti lek kowe kopi. Udah sampe ngomong es krim aku kaget. Keju. Nah, yo ngono aku kaget. Wow, keju. Ya aneh kopi mesti pokoke kamu mesti coba kopi. Kopi gula kopi. Oh iya, adik-adik kopi nih. Ini dia kan ini mau tanya sama Yuni saya. Nasibnya gimana yang ini? Jagung ini. Nasibnya masuk ompreng. Digodok apa sih enak ya? Enak. Ini karena udah aja digodok. Apa dibakar enak? Aja dibakar. Ya, Pak. Bisa tak bakwan ae. Dibakwan? Singki loh, singki. Ini apa data besar iki? Ih, ora iki lah. Tok yo piye. Kuwi loh singki iki sing api singki iki. Ini karena ini masih bagus kan, Pak. Sing iki kan elek to mesti. Ya ini masih bagus sih sebenarnya. Cuman nih kan sama bakulnya itu nih ada keruak seperti ini. Oh, dapat ketok ya. Terus ini lagi dikeruak lagi sama bakulnya sana. Oh, iki diceklek. Ini dipotong yang ininya aja itu udah enggak apa? Udah beda iki karo siki. Udu iki lah. Iki dikeruak ini nih bakar bakule. Sing api mek siji kok aku mikir. Aja bene. Telu kuwi ae. Lho, piye to? Sampe ora ndemesak iki tok dhewe besok buat tambah mosok bakwan telu sik kurang. Yo enggak sih. Lah yo bayar. Tapi aku ki mek mesakne dhewe nasibe lho piye kok ditelakake. Terus nasibe lompong piye kayaan? Nasibe lompong tak jangan. Nasib lompong nanti disayur kan. Nih dari tadi saya pulang jualan tetap di sini. Ini udah enggak mau masukin kulkas, biarkan aja di situ. Karena udah apa nggak ada yang mau ya, mungkin di tempat teman-teman semua itu lompong tuh masih mahal. Di sini tuh harga sayuran murah meriah banget, cuman jualnya yang susah banget. Kebanyakan kan udah punya sayuran. Lompong ini kayaknya jengkol yang buak-buak loh ngarep leyo kue. Tadi aja saya mau kasih ke orang, alah gyopo, semuanya bilang seperti itu. Jadi nanti biar disayur. Kalau udah ditandu semalam tuh, insya Allah ini nggak usah. Meskipun apa jenenge ini tetap nggak main ini kan. Nah, uniknya seperti itu. Kalau udah ditandu semalam tuh, meskipun apinya itu kadang nggak besar,
lompongnya itu enggak mana ini, apalagi kalau udah apa itu namanya, udah alum. Wis alum. Ya, Bu. Aku tak takok, sapa sing ngomong sampean ngono. Saya itu ilmuwan. Kok iso-isone ngono lho apa ngono kuwi kan sapa? Berarti besok ini harus saya bawa lagi, Kang. Nih. Kata-kata mutiara. Tapi ngomong ya mutiara. Pinter jan mau adek nih kalau rumah ini kok aja kok kondilek rumah lah aku kan bingung dong kan cilot itu cilot deh tahu lontong deh kan gak payu-payu ayo gini mak aku lemak tahu lontong ini biye gak cara nih so enak nanggung itu semua orang para ibu-ibu yang bawa gak mau toman nek mau adek nih ya. Oh ya kan ini kita lihat ke dapur dulu. Tadi tuh Yuni masak, cuman gak di konten juga. Ini masaknya itu sama aku ndang teko, saya lah tiba tekone sore. Heeh. Mbak lamun apa, Dek? Rotok peteng, Dek. Loh. Panik. Yo kok sama aja yo. Kok Pak era dipangan? Lah nyapa? Nyapa gak dimangan? Enggak ngerti. Pas aku lawa, Pak. Ini ada kulupan kan, kawan. Nah, ini mau buat saya makan. Aku persen tak ingin makan. Iya. Kulupan terus sayurnya itu teratas balik dong. Sayurnya ini ada blendrang apa itu cipir kemarin. Terus ada lagi nih tongkol. Tongkol lawoh, lawoh. Iki mesakne mak giem aku karo Deko. Campur tomat karo campur lombok. Aku mesakne ya. Orang. Podes kok ketoke. Kayak gitu, emek kurang. Enggak tak nat-nat gurane mong, tapi boleh kono rasane pedes. Lah iya. Nih saya tak ambil makan dulu kan, kawan. Dan itu dia suami saya lagi berdoa mau makan, saya enggak ikut makan soalnya barusan makan habis sak piring. Ini ada sudah Mas. Kulupannya nih, ya tuh cepet toh. Kadung lungguh aku. Saya tuh enak paling enak tuh gini kan dia makan, ada yang rekamin terus jadi enggak gimana ya, enggak terlalu banyak ngomong, saya konsen di makanan Yuni biar yang agak ngomong gitu. Karena saya tadi sudah kenyang banget, perut saya sampai kok kecerati rasanya nganu nih warke. Aduh, saya tak lugu. Mantep banget kan. Ayo deh sentrong aja. Hah? Sentrong aja. Kuy ya, heeh. Oh. Iwayem kan enggak usah duit kan, di apa tomat. Malah rasanya nek kecuten malian. Yo enak no malahan. Yo enggak pakai tepak rasa. Mas aku malah miber. Enak lek ngono nek kecuten dadi lek pedes apa mendingan ngono ngletak tomate. Aduh. Mas. Apa jelebet cincin tilek madang. Enggak masalah lah. Yang penting itu tetap menikmati. Ya kadang-kadang tuh sambil mengenang masa kecil ya, waktu masa kecil tuh makan seperti ini tuh poh. Mas. Udah. Aku siji mek heran nih. Aku heran karo kucingnya dhewe. Ya kok. Maksudnya setiap dhewe gawe konten iki kucing mesti melo. Gibet ya aku jan gumono ya. Tuh, kucingnya di samping suami saya tuh. Ikutan nganu. Kita nang video. Setiap kali buat video tuh mesti ngikut kucingnya lupus itu. Aku gumono. Kayak nganu. Piye ya? Ngerti lek di video iki ngerti ngono model iki. Ngene ya mau nonton kono. Lah mbo, mur-mur nang kono. Lah gibet ae ya. Iya rasanya mas. Wedes. Masuk tak wedes. Lombok. Yo mesti sama yang tak lombok. Ayo. Tapi kan lek di nganu karo sintrong enggak toh? Enggak. Lek karo kulupane enggak. Enggak tak keterongan nih sampean. Apa? Sego nih sampean. Belajar karo ngono. Belajar. Lah piye dhuwur kok. Apa nih? Nganu nelek menyekel nang dhuwur. Ya malah dingklukno aku kok. Lah manut kamera merah aku iki. Ya wis aku tak ngadeg ini. Soale nganu aku iki keju mau sikilku iki rada linu lho model iki. Beh, jan kaya enak entuk sawangane lek mamas. Wis kabehnya ora. Ndang dilep kabeh no. Mas separo. Kang-kange kok. Tuwek kok ngono pedes ya kan. Suwo enggak. Ya mesti jenenge lombok gek tuwek aku wong. Aduh. Tadi tuh mau saya konten tapi saya terburu-buru takutnya nanti kalau apa jenenge tamunya keburu datang. Soalnya pulang sekolah tadi jam 9:30 jam berbeduk
Ora. Cuma setengah papat. Masak jan? Heeh. Peh, sampe nek madang jan kaya enek sing ngepung ae. Mantep keren asli ya. Pedes. Iya Mas, ngerti Mas. Ngarep lombok sing sampean mam. Rasa gak kabeh lho. Jangan ya, ciper. Jempol aku lah itu toh. Blindrange cimel. Cipin. Cipin enggak gaya aku. Nyawa enak. Karena ini gaya apa? Kelupan dadine blindrange cipin enggak gaya. Enggak mau suntai nganu utuh mung kelupan kaya. Tak kei. Aku mau mencetak suntai itu lek gaya kelupan. Biar kaya piye ya kaya sayur cuma duduk sayuran tapi seger. Enak atrana. Padahal enggak tak kei pedes lho wingi. Mek kurukur tak penyet-penyet ngono lomboke. Mantep banget. Oh ya kawan-kawan ini sebenarnya tadi tuh saya suruh Yuni pegangin kamera biar saya tuh enak makan tuh makan biasa terus tapi sama Yuni terus takut. Jadi video kali itu saya akan sampai di sini dulu. Mohon maaf, saya ingin mengenakan makan dulu. Jadi video kali ini saya akan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Mojo Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.